Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan Sepincuk Berita. Seleksi petugas ad hoc panitia pemilih kecamatan atau PPK memasuki tahap wawancara. Pelaksanaan tes wawancara dilakukan selama 3 hari dengan jumlah peserta sebanyak 278. KPU Kabupaten Ngawi membutuhkan 95 petugas panitia pemilih kecamatan atau PPK untuk 19 kecamatan pada pemilihan umum 2024. Saat ini telah memasuki hari terakhir tahapan tes wawancara terhadap 278 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi komputer asis tes. Komisioner KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat menjelaskan, dalam pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan selama 3 hari mengingat banyaknya peserta yang dimulai sejak tanggal 11 hingga 13 Desember. Setelah dilakukan wawancara, nantinya akan digelar rapat pleno penentuan bagi para calon PPK yang lolos. Ya, tahapan untuk rekrutmen petugas kecamatan atau PPK untuk pelaksanaan pemilu 2024 sampai dengan hari ini memasuki hari yang terakhir untuk melaksanakan tes untuk metode wawancara, yang mana sebelumnya sudah dinyatakan atau diumumkan dari peserta yang mengikuti tes CAT untuk tahapan pertama. Adapun data yang masuk ke kami, pendaftar yang pertama lolos administrasi dan berhak untuk mengikuti tes CAT sejumlah 475. Kemudian dari hasil tes pelaksanaan CAT ataupun baik itu yang hadir atau yang tidak hadir, dan kita umumkan yang berhak untuk mengikuti tes tahap berikutnya yaitu wawancara sejumlah 278. Dari 19 kecamatan. Hari ini nanti kita akan menyelesaikan tes wawancara dan hari ini kita nanti akan melakukan pleno untuk penetapan, yang mana besok harus kita umumkan PPK terpilih. Diketahui pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, dibutuhkan 95 petugas panitia pemilih kecamatan atau PPK dengan 5 petugas di masing-masing kecamatan di 19 kecamatan se-Kabupaten Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.